I want you, Tommy Beca. Dan penghijauan taman yang kita pakai pun itu dari Bali. Ini taman, ini pohon, desain semua dari Bali, rimba Bali yang di Payangan. Gitu. Kalau resort tentu saja kita bicara kalau resort pasti Indonesia ya Bali. Gitu kan. Jadi memang kita di sini yang kita pakai lebih suasananya yang kita mau tonjolkan seperti itu. Resort home. Ya, kalau harga berapa? Mulai dari paling murah sampai paling mahal. Ini 2M. Oh, ini 2M ya? Ini 2,8. Ini 3,6. Berarti yang paling bagus ini ya, Ko? Ya, ini yang paling besar. Semuanya yang bagus. Sorry, maksudnya yang paling sesuai selera. Jadi sebenarnya tergantung kebutuhan. Ini 3 bedroom, okay. Ini 4 bedroom, ini 4+1. Jadi ada maid. Ada kamar pembantu itu, terus masing-masing setiap kamar sudah bathroom attached. Kalau ini dan ini itu sudah bathroom attached. Semua bedroom bathroom attached. Kalau keuntungan beli rumah di sini kan, saya kasih gambaran investasi beli rumah di sini bukan saya ngomong, tapi ini nyata fakta, the fact. Pertama kali launching, ini harganya 1,4 miliar launch price. 14 Februari 2020 1,4M, sekarang tadi saya bilang 2M kan? 2 ya. Berarti naik 600 million. Perhatikan bahwa gate saya beda sama seluruh Pekanbaru, gate-nya seperti itu cuma ada di sini. Ada 2 ya tadi. Entrance-nya 2, dia punya portal. Nah, saya mau kasih orang apa sih? Keamanan, tapi plus kenyamanan. Saya mau kasih safety, but comfortable. Nyaman dan aman. Salah satu wujudnya itu. Karena kalau kita bicara perumahan komplek, kenyamanan itu nomor satu. Tapi keamanan dan kenyamanan itu kontradiktif. Di mana tempat yang sangat aman, desainnya tidak nyaman. Salah satu keunggulannya tentu saja benefitnya di situ. Orang bisa dapat keamanan dan kenyamanan. Dan semuanya pakai access card. Artinya kalau tidak ada access card tidak bisa masuk Green Forest. Termasuk clubhouse ini. Tadi kalau pintunya tadi saya tutup, tak ada yang bisa masuk. Harus pakai card. Dan single card. Card untuk masuk ke komplek adalah card untuk masuk ke clubhouse. Segala kita punya infrastruktur seperti kabel-kabel itu underground. Jadi ya, saluran ya, underground. Ya. Looks nice, looks comfortable, tidak. No wire, ya. Tidak ada kabel berseliweran di dalam komplek, tidak ada. Biasanya berkumpul sama teman-teman kan pergi keluar, ke ngafe, ya kan, nongkrong, ya. Kalau di sini tidak usah pergi jauh-jauh, tidak usah capek-capek. Buka belakang rumah, sudah bisa ketemu teman, saudara, sahabat, friends, community, bisa bersosialisasi. Kalau mau ke tetangga harus buka pintu depan. Di Green Forest tidak perlu. Pintu depan tertutup, nggak apa-apa. Di belakang buka jendela, selesai ketemu tetangga. Buka pintu, bisa ketemu tetangga. Kita juga ada Chagrin Playground di belakang. Dan saya percaya saat ini tetap yang paling besar di Pekanbaru. Ya, Chagrin Playground di tadi pas mau masuk, di sana ada. Itu komplit dengan slide segala macam. Ini ada lounge, sebelah ada fitness. Ya, dengan kita punya kolam renang,
ukuran semi olimpik. Ya ini panjangnya 25 meter. Dua kali bola balik one olimpik, right? Ya. Jadi ukuran ini kolam dewasa. Sebelah sana sebenarnya posisi panggung itu kolam anak. Kolam anak. Jadi kalau anak itu sementara kita jadikan panggung. Kita ada perumahan pertama di Pekanbaru yang facility-nya disediakan diselesaikan pada phase 1. Pada phase pertama kita handover, ini sudah jadi. Di Pekanbaru belum ada. The first one. Jadi kita lagi nyobain. Gimana rasanya? Kayak jagung. Iya, rasa bumbu itu jagung. Enak? Enak. Coba, enak gak? Enak. Bicara.